Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Makanan Ngemil. Apa kabar nih kalian semua nih? Mudah-mudahan sehat semua ya. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat es buah semangka susu. Rasanya tuh enak banget, seger, dan kalau kalian makan buah semangkanya nih, itu rasanya tuh krenyes-krenyes, seger manis, pokoknya mantep banget teman-teman. Dan lebih enaknya lagi, di sini teman-teman hanya perlu menyiapkan 3 bahan aja, pokoknya simple dan praktis. Dan bisa juga dijadikan ide jualan teman-teman ya, pokoknya untuk harga jual bisa disesuaikan dengan modal kalian, oke? Sebelum lanjut videonya, kita bumper dulu. Untuk bahan-bahannya di sini saya udah siapin ya teman-teman, cuma 3 bahan aja. Yang pertama di sini saya udah siapin sirup marjan koko pandan. Nah, ini nanti kita pakai cuma 250 ml aja ya. Untuk bahan yang kedua, di sini saya udah siapin susu full cream sebanyak 1 liter ya teman-teman. Untuk mereknya bebas, kalian mau pakai merek apa aja, yang penting susu full cream ya. Dan untuk bahan yang ketiga, di sini saya udah siapin buah semangka. Teman-teman bisa nyiapin secukupnya aja ya. Dan nanti buah semangkanya dipotong dadu-dadu seperti ini, atau misalkan kalau kalian mau dibentuk bulat juga bisa ya. Untuk langkah yang pertama, di sini kalian masukkan aja susu full cream sebanyak 1 liter ya. Kemudian kalian masukkan sirup marjan rasa koko pandan sebanyak 250 ml ya. Kemudian kalian masukkan semangka yang sudah tadi kita siapkan ya. Kalau semua bahan sudah dimasukkan, sekarang kita aduk pelan-pelan biar semuanya tercampur ya. Untuk penyajiannya di sini teman-teman bebas ya, mau pakai mangkok atau mau pakai gelas atau mau pakai cup plastik juga bisa ya. Jangan lupa ditambahin es batu biar tambah seger nih teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Makanan Ngemil, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi baru dari video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan Ngemil, mantap guys!